Waalaikumsalam. Ibu. Tak buat apa-apa pun tengah study ni. Kenapa ibu call? Ibu ingat ibu nak pergi rumah kamu. Bila ibu? Ibu ingat kan datang hari ni. Dah dandan ibu cuti ni kan? Boleh kot. Okeylah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabarlah, cuma sabar sikit. Sabar. Korang tengah buat apa ni? Main masak-masak. Serius lah, korang tengah buat apa? Tak, kita nak masak. Tapi kita tak tahu nak masak apa. Korang suka makan asam pedas tak? Aku suka. Favorite aku. Aku suka gila. Aku suka gila. Asam pedas? Kau pandai ke nak masak asam pedas? Tapi mak aku dah datang lah. Akhirnya nak masak asam pedas untuk dia. Tapi bahan main kita ni cukup ke nak masak asam pedas kau tu? Eh tak, cerita dia. Korang tahu ke bahan-bahan dia apa? Tak. Itu sama asam pedas. Dah kenapa korang pandai aku? Kau pandai masak asam pedas tak? Weh, kalau pandai masak asam pedas, dah lama dah aku masak sendiri. Kau pandai masak apa? Asam pedas. Yo, assalamualaikum mak. Ha mak, macam mana nak masak asam pedas? Aku nak call mak aku juga asam pedas. Yo! Mak aku kan tukang masak. Awak pandai tak masak asam pedas? Sawi je lho. Sawi ada yang dia. Awak pandai. Bu. Nak tahu resepi dia boleh tak? Aha. Bu. Aha. Serai dititik. Apa benda tu ni? Mama telegram je dekat ni. Apa? Telegram lah yang macam WhatsApp tu. Tak, air asam jawa, daun limau purut dengan BNB je. Okay, so mak aku cakap bahan-bahan dia bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, serbuk kunyit, belacan, halba, cili kering kisar, air asam jawa, daun limau purut dengan bendi. Mak aku bagi tahu halia, cili kering kisar, bawang putih, bawang merah, serai, belacan. Kalau tak ada belacan boleh ganti dengan warna krim. Kunyit, air asam jawa, daun kesum dengan sawi jeruk. Cuk. Kau boleh. Aku dulu. Guys, kita nak ikut yang mana satu ni? Aku. Okey. Kita ikut resepi orang Perak lah. Banyaklah kau. Habis tu? Kita ikut resepi orang Melaka lah. Lagipun, mak aku yang nak datang. Habis tu, orang Melaka kena makan masakan orang Melaka je lah. Apa kata kita ikut resepi aku? Melaka / Johor. Setuju. Tapi kita kena pergi lah beli barang-barang dia. Kau sure ke dengan resepi kau ni? Haziq kan dia ambil kos sains. Mesti kan dia tahu kampung-kampung bahan ni. Dude, itu sains. Bukan kulinary. Yang kau tak percaya dengan kawan kau sendiri ni kenapa? Aku bukan tak percaya. Tapi kalau mak aku makan, dia sakit perut. Kau nak tanggung ke? Tak. Korang ni kalau tak bergaduh sehari boleh tak? Tak sehari 5 saat pun jadilah. Dia yang benda tu. Korang ni macam budak tau tak? Aku rasa dah boleh beli barang kot. Haziq, kau pergi beli barang kering. Okay, dengan Amir. Kau pergi beli ikan. Kenapa aku dengan dia? Haziq, kenapa aku ke rumah? Go! Ni tambahan untuk hari ni. So kita jaya buat asam pedas. Amir, kau jangan makan dulu ni. Korang ni. Kepala rezeki ni. Kan gaduh boleh? Assalamualaikum. Dah sampai? Kamu nak makan apa lah? Korang. Thanks lah. Sedap. And Kim. Nak buat apa? Aku maafkan kau. Aku mau minta maaf. Jom. Makcik, hari ni kita dah masak asam pedas.